Teman, ketemu lagi sama Bu Lena. Nah, di video kali ini Bu Lena mau menjelaskan mengenai konsep berhitung penjumlahan, ya. Caranya, nah, di whiteboard ini Bu Lena sudah punya 3 cangkir. Warna apa saja? Warna putih, jingga, dan biru. Ya, betul. Nah, teman-teman, maaf ya, ini cangkirnya seadanya, jadi warna-warni biar berwarna gitu ya teman-teman. Oke, nah cara konsep penjumlahan itu untuk usia TK itu tidak boleh pakai angka langsung. Misalkan 5 tambah 2 sama dengan berapa, 4 tambah 3 sama dengan berapa, itu gak boleh. Nah, harus sama barang atau benda ya. Misalkan saya ini punya bendanya itu sedotan. Nah, ini itu medianya, saya sudah buat dengan sederhana seperti ini. Caranya seperti ini ya. Misalkan nih, Bu Lena punya sedotan berapa ya teman-teman? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oke, 4 kita simpan di sini. 4 sedotan. Terus Bu Lena beli lagi sedotannya misalkan 3. 1, 2, 3. Ya, kita simpan di sini. Jadi 4 sedotan ditambah 3 sedotan berapa? Nanti teman-temannya ngitung, megang sedotannya langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Bu Guru, oke. 7 simpan di sini. Bisa? Ini untuk pemula banget, untuk anak-anak usia 4 sampai 5 tahun. Kita coba sekali lagi ya. Misalkan nih, Bu Lena punya sedotan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kita simpan di cangkir putih. Ditambah berapa ya? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti 5 tambah 4 berapa? Kita hitung bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 5 tambah 4 berapa teman-teman? 9. Nah, disimpan di sini sedotan 9-nya. Mengerti? Oke, keren. Kita coba sekali lagi ya. Dengan hitungan yang berbeda. Dengan jumlah yang berbeda. Misal, Bu Lena punya sedotannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kita simpan di cangkir putih. Terus ditambah sedotannya lagi 1, 2, 3, 4 ditambah 4. Berapa ya? 6 ditambah 4, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita satukan, simpan di cangkir biru. Jadi 6 tambah 4 yaitu 10. Hasilnya 10. Oke, gitu ya teman-teman contohnya. Nah, ini itu untuk usia 4 sampai 5 tahun. Oke, terima kasih sudah menonton video di channel Nanora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat ya.